عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah basitil yadaini bil atiyah alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الذي أراحنا من قيود الاستعباد ووعدنا معاشر المسلمين ليستخلفنهم في الأرض إن الله لا يخلف الميعاد أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتم مكارم أخلاق العباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الاستقلال والحرية نعمة من نعم رب البرية فاشكروا الله على نعمائه يزيدكم من فضله قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari Jumat ini merupakan Jumat terakhir tahun 1441 Hijrah.
Insyaallah Jumat yang akan datang kita masuk tanggal 1 Muharram tahun 1442 Hijrah. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ketahuilah bahwa kemerdekaan adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena saat ini kita berada di bulan Agustus 2020. 3 hari lagi tepat tanggal 17 Agustus yaitu hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus dulu tahun 1945. Ini adalah merupakan kenikmatan agung di antara kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang dianugerahkan kepada bangsa kita. Maka pada hari tanggal 17 Agustus adalah hari yang sangat bersejarah. Hari 17 Agustus 1945 adalah hari yang memisahkan antara zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Maka sudah semestinya bangsa Indonesia memperingati hari tanggal 17 Agustus sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana negeri kita Indonesia ini telah dijajah dan dikuasai oleh penguasa kafir dari negeri Belanda dulu selama 350 tahun dan juga diduduki oleh Jepang beberapa tahun lamanya. Alhamdulillah negeri kita sekarang dalam keadaan merdeka yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan ini wajib kita jaga dan kita pelihara dengan mental dan jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjadi negeri yang makmur, aman, tenteram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang bagus dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun. Hadir rahimakumullah. Kalau kalimat hurriyah yang diartikan kemerdekaan, al-hurriyatul haqiqiyah, diartikan secara lugawi kalimat hurriyah adalah khiyaru kulli syai', sesuatu yang baik. At-tinu hurrun, kalau dikatakan tinun hurrun iza kana jayidan salihan lil imbati wal intifa' bih. Rajulun hurrun wa mra'atun hurratun, lelaki yang merdeka, wanita yang merdeka, iza kanat bi'aluhuma wa hisaluhuma khiratun hasanatun, apabila pekerjaannya dan sifatnya
adalah sifat yang baik. Falhurriyatul haqiqiyah hiya allati fiha sa'adatul insan wa salahuhu wa rif'atuhu wa izzatuhu wa karamatuhu. Kemerdekaan yang hakiki adalah kalau kita sebagai manusia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sa'adah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kemerdekaan akan terangkat derajat manusia ke tingkat yang sempurna, dan terhindar dia jauh dari sifat-sifat yang hina. Oleh karena itu, kemerdekaan ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan, yang diinginkan, dirindukan oleh setiap manusia yang berakal. Islam datang dengan kemerdekaan untuk memerdekakan manusia. Al-hurriyah allati ja'a biha al-islam. Karena alam ini sebelum datangnya Islam dalam keadaan gelap gulita, jahiliyah muslimah. Maka manusia sebelum Islam tertindas, tersiksa, ya, dizalimi, bahkan yang lemah tidak ada bagiannya, bahkan wanita pada saat itu juga tidak ada bagiannya, bahkan ada juga dikuburkan hidup-hidup. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia untuk menjadi manusia yang baik. Diutuslah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hidayat, membawa agama yang benar. Maka Rasulullah SAW meletakkan pondasi pertama agama ini adalah al-adalatu wal musawat, yaitu keadilan dan persamaan. Agama Islam, agama yang salam, dinul Islam, ja'a bi al-Islam, ja'a bis-salam wabil amni wal istiqrar. Agama Islam adalah agama keselamatan, aman dan ketenteraman. Hadir rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah atau manakala kita teropong dari kaca keagamaan, kaca mata keagamaan, maka masyarakat Islam yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ditegakkan dengan 6 dasar atau 6 unsur. Yang pertama adalah persatuan, yang bahasa Arabnya disebut wahdatul ummah, kesatuan umat yang kokoh dan kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan janganlah kamu bertengkar satu sama lain, niscaya akan lemah kamu dan akan hilanglah kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua dan yang ketiga, al-musawat wal-ukhuwah, persamaan dan persaudaraan. Keempat dan yang kelima, al-hurriyatu wat-ta'awun. Unsur yang keempat dan yang kelima adalah kemerdekaan dan tolong-menolong. Yakni bahwa tiap muslim dan muslimah
mempunyai hak kemerdekaan dalam hidupnya. Yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah al-musyawarah. Musyawarah sebagai unsur keenam, bahwa segala ketentuan dan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus dimusyawarahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasar." Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Hadirin rahimakumullah, marilah kenikmatan merdeka atau kemerdekaan ini kita pergunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Janganlah hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dengan melakukan kemungkaran atau perbuatan-perbuatan yang dilarang yang lainnya, yang merusak dan membina dan membinasakan, yang membinasakan moral, hendaknya kita jauhkan sejauh-jauhnya. Semoga kita atau negeri kita menjadi negeri yang aman tenteram, dan mudah-mudahan apa yang sedang dihadapi di negara kita ini, yaitu penyakit wabah COVID-19, segera dihilangkan dari negeri dan tanah air kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kazzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. A'lamu an ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fatamassaku ya ibadallah bi kitabi rabbikum wastannu bi sunnati nabiyikum tajidul khayra wal hidayata was salaha was sa'ada wahzarul qawla 'ala Allah bi ghairi ilmin aw nisbatu sayyin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun fi sunnatihi faman kadzaba 'alaihi mut'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu وتأهبوا للعرض على الله فإنكم على أعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
وصلوا على خاتم الأنبياء والمرسلين فقد رمنا الله بذلك في كتابه المبين فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ودار مرضى المسلمين وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا وزن الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن بين هذا خاصة وانسري بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.